Sekarang dengan Rina, kamu tahu status Rina sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga dua kali. Keberatankah? Tidak sama sekali. Menurut aku itu lebih baik. Karena dengan adanya kegagalan itu dia menjadi lebih matang, satu. Kalau dia nggak gagal, dia tidak akan bersama aku. Dia akan bersama dengan mantan-mantannya saat ini. Jadi syukurlah dia udah gagal, so she can be with me. Keluarga gimana kemarin? Tahu juga kan status Rina? Tahu. Kalau di Indonesia kadang-kadang ada sedikit pandangan miring, nggak semua ya. Nggak semua. Memandang miring ketika melihat ada seorang perempuan yang gagal dalam rumah tangga. Memang ada. Memang semua yang baik mesti ada pro kontra. Memang yang semua yang jahat mesti ada pro kontra. Iya, iya. Terserah kepada yang menerimanya aja. Tetapi alhamdulillah di Brunei, saya dan juga keluargaku, kami melihat itu secara terbuka. Kami lebih pro daripada kontra. Oh iya, semuanya. Karena, di keluargaku, ya semuanya. Karena itu pilihan masing-masing, pilihan hidup masing-masing. Dan mereka melihat saya dengan Rina ini udah matang membuat pilihan. Jadi mereka itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah harusnya mereka terbuka aja.